Firman Allah di dalam Alkitab Perjanjian Lama banyak terdapat bermakna petunjuk tentang masa yang akan datang, sebab Firman Tuhan di kitab-kitab tersebut banyak mengandung nubuat akan kedatangan Sang Mesias. Selain berisi cerita akan kisah hidup Abraham, Ishak, dan Yakub, juga mengandung makna petunjuk tentang Mesias yang dijanjikan. Pergumulan Yakub berawal ketika dia mengambil berkat hak kesulungan dari Esau dengan menipu Ishak ayahnya dan juga hubungannya dengan Laban, mertuanya terjadi masalah. 1. Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub. Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. 2. Yakub menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat anak sulung yang seharusnya diberikan kepada Esau. Kejadian 27 ayat 1 sampai 29. 3. Laban, pamannya menjadi tidak suka kepada Yakub karena semua anak kambing dombanya menjadi milik Yakub. Kejadian 30 ayat 31 sampai 43. Tindakan Yakub tersebut menjadikan ia berdosa kepada Tuhan dan dibenci oleh Hasau, kakaknya. Laban mertuanya juga menjadi tidak suka kepadanya sehingga ia harus pergi dari kampung mertuanya, pulang ke kampung sanak saudaranya yang masih menyisakan persoalan masa lalunya dengan Esau. Di tengah pergumulan itu, Yakub pun bertemu seorang laki-laki dan bergulat dengannya dan dia menang. Selengkapnya bisa dibaca pada kitab Kejadian 32 ayat 24 sampai 32. Kalau kita lihat dengan cermat pergulatan Yakub dengan seseorang ketika dia pulang ke kampungnya, secara tersirat mengandung petunjuk bagaimana keturunan Yakub yang disebut Israel akan mengalami pergulatan, yaitu bergumul dengan Allah dan manusia supaya mereka beroleh keselamatan. Yakub bergumul melawan Allah dan manusia menurut kitab Kejadian 32 ayat 24 sampai 32. Dalam kitab Hosea 12 ayat 3 sampai 6 dijelaskan. Ayat 2. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yahuda, Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Ayat 3. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ayat 4. Ia bergumul dengan malaikat dan menang, ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Ayat 5. Yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Ayat 6. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Selain penjelasan tentang perilaku Yakub ketika masih hidup dan nasihat yang diberikan Tuhan kepadanya, juga ada kata-kata tertentu yang sebenarnya mengandung petunjuk, seperti pada layar berikutnya. Kalimat-kalimat penting yang mengandung makna figuratif kepada Yesus, penyalibannya oleh orang Israel, dan keselamatan dengan tersalibnya Yesus, beberapa abad kemudian. Beberapa kalimat yang memiliki makna figuratif adalah seperti di bawah ini. Seorang laki-laki bergulat dengan dia. Kejadian 32 ayat 24. Orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Kejadian 32 ayat 25. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Kejadian 32 ayat 28. Aku telah melihat Allah berhadapan buka, tetapi nyawatku tertolong. Kejadian 32 ayat 30. Dari kalimat-kalimat tersebut terlihat bahwa seorang laki-laki yang terdapat di ayat 24 menggambarkan Allah dan manusia pada ayat 28. Pribadi ini menggambarkan Yesus. Dan di ayat 30 Yakub berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka," padahal di tempat itu hanya ada dia dan seorang laki-laki. Berarti laki-laki itu adalah Allah. Dengan demikian, laki-laki tersebut menggambarkan Yesus yang disebut Anak Allah dan Anak manusia. Laki-laki yang kalah bergulat dengan Yakub, Israel, adalah petunjuk bahwa Yesus tersalib atas desakan umat Israel. Melalui laki-laki tersebut, maka nyawa Israel tertolong, yang artinya mendapat keselamatan. Pergumulan bangsa Israel kepada Tuhan adalah mereka telah lupa dengan Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai Mesias mereka, dan melakukan ibadah hanya menuruti perintah manusia yang dihafalkan. Pergumulan bangsa Israel dengan manusia adalah mereka dijajah oleh bangsa lain dan dibenci oleh banyak bangsa. Nyawa Yakub tertolong pada ayat 30 menggambarkan bahwa suatu saat bangsa Israel akan terselamatkan dengan penyaliban Yesus. Yohanes 17 ayat 3 berkata Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini sering diperdebatkan oleh agama lain karena di dalam ayat ini ada kata Yesus Kristus yang telah Engkau utus, tanpa memperhatikan kalimat pertama yang berkata, "Inilah hidup yang kekal itu," Padahal dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 sudah dikatakan bahwa Yesus adalah firmannya, dan firman itu adalah Allah. Bukankah firman itu adalah jiwa dari Allah itu sendiri? Bukankah firman itu adalah gambar dari Allah itu sendiri? Bukankah firman itu adalah Allah? Kalau ayat-ayatnya dimulcilasi dari satu pasal, sudah pasti arti ayatnya akan keluar dari arti yang sebenarnya. Ayat ini hanya salah satu dari 26 ayat yang diucapkan Yesus ketika ia mendoakan murid-muridnya. Secara lengkap, doa Yesus ini tertulis pada Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Beberapa ayat tentang keberadaan Yesus di ayat sebelum dan sesudahnya di pasal yang sama. 1. Yohanes 17 ayat 2 Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Artinya, Yesus adalah penguasa atas segala yang hidup, yaitu Tuhan dan manusia adalah miliknya. Ia di dalam ayat ini adalah Yesus sebagai anak manusia yang akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Allah berikan kepadanya melalui darahnya. 2. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat ini memberitahukan bahwa Yesus memiliki kemuliaan di hadirat Allah dari sejak sebelum dunia ada. Berarti Yesus sudah ada sejak awal bersama Bapa. 3. Yohanes 17 ayat 10 Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kalau milik Yesus adalah milik Allah dan milik Allah adalah milik Yesus, berarti Yesus dan Allah adalah esa. Penjelasan doa Yesus khususnya Yohanes 17 ayat 3. Ayat 3 di atas terdiri dari dua anak kalimat yaitu pokok kalimat dan kalimat penjelasan. 1. Inilah hidup yang kekal itu. 2. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertama, kata inilah pada ayat itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Artinya, Yesus adalah sumber hidup kekal. Yohanes 17 ayat 2 sudah berkata bahwa Ia telah diberi kuasa atas segala yang hidup dan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah diberikan oleh Bapa. Di beberapa ayat lainnya juga mengatakan bahwa Yesus adalah sumber hidup kekal. Bisa dibaca di, Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 6 ayat 27, Yohanes 5 ayat 39-40, seperti berikut. Yohanes 3 ayat 36, Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup melainkan muka Allah tetap ada di atasnya maksud anak di ayat ini adalah Yesus Yohanes 6 ayat 27 bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Maksud anak manusia di ayat ini juga adalah Yesus sebagai manusia. Yohanes 5 ayat 39-40 Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kedua, tentang kalimat penjelasan, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus dan Allah tidak bisa dipisahkan, sebab Yesus dan Bapa adalah Esa. Yohanes 10 ayat 30 Yesuslah yang menyatakan keberadaan Bapa. Dengan mengenal Yesus berarti mengenal Bapa atau Allah. Yesus berkata, Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah bapa itu kepada kami? Kalau Yesus adalah sumber hidup kekal, bukankah dia adalah Tuhan? Mengenal Yesus berarti mengenal Bapa atau Allah. Bukankah Dia adalah gambar Allah? Melihat Yesus berarti melihat Bapa atau Allah. Bukankah Dia adalah Allah? Mengapa Anda tidak paham dan mengenal Yesus bahwa Ia berasal dari Roh Allah? Yesus Kristus adalah utusan Bapa di surga yang berada di alam roh. Yesus adalah firman-Nya. Yang datang ke alam nyata melalui proses inkarnasi di dalam rahim Maria, firmannya itu adalah gambar Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya.